Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda membuka rapat koordinasi dan penandatanganan komitmen pencapaian kinerja Dinas Kesehatan dengan Puskesmas Sekota Palembang untuk capaian kinerja tahun 2019. Fitrianti Agustinda menjelaskan, rapat koordinasi ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di Kota Palembang, terutama dari segi keramahan para petugas di Puskesmas, agar ke depan tidak lagi terdapat laporan masyarakat terkait masih adanya oknum petugas yang sinis menghadapi masyarakat. Ia juga meminta kepada Kepala Puskesmas untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat secara maksimal, agar informasi terkait gizi buruk maupun masyarakat yang tidak dapat menerima pelayanan kesehatan dapat ditanggulangi secara cepat. Banyak hal yang kita sampaikan, terutama untuk meningkatkan pelayanan. Saya ingin sekali puskesmas yang ada di Kota Palembang ini lebih baik lagi bisa memberikan pelayanan kesehatan. Ramah, baik, jangan sampai ada terbaca atau tergambar pelayanan yang diberikan tuh sifatnya kasar dan sinis. Saya tidak mau seperti itu. Bagi masyarakat yang merasakan pelayanan yang kurang maksimal dari puskesmas, dapat melaporkan kepada lurah, camat maupun kepada pihak pemerintah Kota Palembang secara langsung agar ke depan semua pelayanan kesehatan di Palembang dapat dimaksimalkan. Tim Liputan Sriwijaya TV.